Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait The Twin Jet Nebula atau Nebula Jet Kembar. Nah teman-teman, kepengen tahu kan apa itu Nebula Jet Kembar atau The Twin Jet Nebula? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Nebula Jet Kembar adalah nebula planet bipolar yang terletak di konstelasi Ophiuchus. Ia juga dikenal sebagai Minkowski 29 atau M29 atau juga kupu-kupu Minkowski yang sering juga disebut sebagai sayap nebula kupu-kupu. Nebula ini terletak pada jarak 2100 tahun cahaya dari bumi dan memiliki magnitudo 14,7. Nebula ini dikenal karena bentuknya yang aneh dengan lobus kembar material yang berasal dari bintang nenek moyang pusat. Penampilan nebula dengan dua pancaran yang dikeluarkan oleh bintang yang menciptakan bentuk lobus membuatnya diberi nama Nebula Jet Kembar atau The Twin Jet Nebula. Semburan gas besar bergerak dengan kecepatan lebih dari 1 juta km per jam. Bintang pusat sebenarnya adalah sistem biner yang terdiri dari katai putih dan pendamping dalam orbit dekat. Kedua bintang memiliki massa yang kira-kira sama dengan matahari. Komponen utama diperkirakan memiliki massa 1,0 sampai 1,4 massa matahari dan pendampingnya sekitar antara 0,6 dan 1,0 massa matahari. Komponen utama yang pernah menjadi raksasa merah mengeluarkan sebagian besar lapisan luarnya dan berkontraksi menjadi katai putih, inti bintang yang panas dan terbuka yang menerangi materi yang dikeluarkan. Bintang itu mungkin mirip dengan matahari di awal kehidupan. Pendampingnya itu diduga ditelan oleh atmosfer katai putih yang meluas dan interaksi antara keduanya menciptakan dan membentuk nebula di sekitarnya. Bentuk sayap nebula diyakini disebabkan oleh pergerakan dua bintang di pusat. Gas yang dikeluarkan oleh bintang pada tahap terakhirnya menciptakan dua lobus material alih-alih mengembang menjadi bola. Bintang-bintang menyelesaikan orbit satu sama lain setiap 100 tahun atau lebih, dan rotasi memungkinkan katai putih untuk terus mengumpulkan gas dari pendampingnya. Pada bulan Agustus tahun 2015, pengamat dengan teleskop luar angkasa Hubble mengungkapkan struktur yang sangat kompleks dari nebula jet kembar, dengan tampilan terperinci dari cangkang dan simpul gas yang mengembang. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait nebula jet kembar atau The Twin Jet Nebula. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.